بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين إخوتي في الله الله تعالى واياكم جميعا para pemirsa salam tip yang berbahagia dan seluruh penonton setia acara kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah ya, syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu ya, pada episode yang lalu lah, ini sudah kita sampaikan uh, pernyataan ataupun uh, kalam ya daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pernyataan beliau waqad

ini sebenarnya uh, terkait dengan uh, apa namanya nih hmm, yang pembahasan sebelumnya juga ya yang episode-episode yang lalu bahwa orang-orang uh, yang uh, mendapatkan nikmat ya kalau kita lihat di sini uh, itu kan dari kalangan siratul, siratul ladina an'amallahu alaihim minan nabiina wa siddiqina wa syuhada salihin kan gitu. Nah, siratul ladina an'amallahu alaihim Jalan yang telah Allah s.w.t. berikan nikmat kepada mereka. Waktu dah jumlah, ah gitu dia. Jadi ini ini sebenarnya uh, terkait dengan uh, yang sebelumnya maksud saya bahwa uh, nabi dan isbat ya itu kan uh, merupakan uh, akidah ataupun keyakinan Ahlus sunnah wal jamaah yang mereka-mereka yang telah mendapatkan uh, apa namanya ini mendapatkan nikmat ya yang telah Allah Azza Jalla berikan nikmat kepada mereka daripada uh, golongan uh, apa namanya nabiin wasyuhada ya wassalihin kan gitu ya golongan mereka yang empat itu kan yang uh, Allah Azza Jalla yang Allah Azza Jalla sebutkan dalam surah An-Nisa 69 juga pernyataan beliau di sini minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada Uh, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin inilah empat golongan yang mereka berakidah akidah yang benar begitu kan nah mereka yang akan mendapatkan nikmat nah terkait dengan pembahasan ini yang sudah kita sebutkan barusan ini bahwa dakhala hadil jumlah yahtamil annahu yurid biha wa huwa qad jamaa fi ma pima fi ma sama bihi nafsah bainan nafi wal isbad wa yahtamil annahu yurid ma sabaqa sunnah wal jamaah yasifun Allah taala bi ma wasafi nafsah ma wasafa rasuluhu jadi Terkait dengan masalah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa surah Al-Ikhlas itu mengandung penapian dan pengisbatan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa jadi ada napi di situ ada isbat. Inilah yang diyakini, ya ada yang ada yang mengatakan maksudnya masuk di sini maksudnya inilah keyakinan salah satu keyakinan yang di e, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa di dalam uh, nas ya, itu dikumpulkan antara uh, nafi dan isbat. Gitu, uh, isbat artinya penetapan sifat bagi Allah. Nafi artinya penolakan atau penidaan terhadap sifat Allah. Juga, gitu jadi ada nafi penetapan atau ada penolakan, ya, artinya sesuatu yang ditolak tentu sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Nah, surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas ini kan dijelaskan bahwa... Allah tidak dilusuri Quran. Ini yang mau kita akan bahas pada uh, pertemuan kita kali ini bahwa Surah Al-Ikhlas, ya, meskipun tidak ada kata yang uh, ditemukan, kata ikhlas dalam surat itu karena memang uh, biasanya penamaan surat itu kan diambil uh, dari uh, kata yang terdapat di dalam surat itu, kan kebanyakan begitu. Contoh Surah Yusuf, ya, kita tahu beberapa kali nama Yusuf disebut dalam Surah Yusuf itu, gitu kan atau kita katakanlah surah al-Baqarah ya tentu beberapa kali Allah Subhanahu sebutkan kata al-Baqarah, surah al pil ya kita tahu bahwa ada kata al-Fil dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Nah, ternyata surah al-Ikhlas ini nggak ada kata ikhlas di situ gitu kan. Dan itu katanya keutamaan membaca surah al-Ikhlas itu seolah-olah kita telah ya mendapatkan pahala sepertiga Al-Qur'an, sulusul Qur'an. Nah, ini dia kita akan lanjutkan pada pertemuan ini. Jadi saya sebelum kita lanjutkan ya saya ingin jelaskan kembali bahwa kenapa tidak ada kata ikhlas tapi surah ini tetap dinamakan di al ikhlas gitu ya? Kenapa? Karena memang terdapat pengikhlasan ya, terdapat pemurnian ya, pemurnian kepada Allah wajahalaluh ya, pemurnian artinya pemurnian tauhid ya kepada Allah Jalla. Jadi kalau orang yang sudah membaca surah al ikhlas surah pemurnian tauhidnya kepada Allah SWT dan dia mengamalkan sesuai dengan kandungan ayat itu, masya Allah berarti dia menjadi orang-orang yang mukhlisin. Ah gitu kan. Jadi kalau kita lihat kemarin itu liana hata taman tali ikhlas lillah. karena itu terkandung pemurnian, ya pengikhlasan kepada Allah Subhanahu wa anna man amana mukhlis orang yang beriman dengan surah itu orang-orang disebut orang itu disebut dengan orang yang mukhlis ah gitu ya baik Uh, jadi meskipun kata ikhlas itu tidak ada dalam surah Al-Ikhlas tapi dia di, tetap disebut surah Al-Ikhlas karena memang uh, surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4 itu semuanya pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu dan pernyataan Syekhul Islam allati ta'dilu sulutsul Quran yang surah Al-Ikhlas itu ta'dilu ya, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Apa dalilnya? Ad-dalilu Nabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullah. Dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi alaihi salatu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi alaihi salatu wasallam li ashabihi kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayajizu ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluthal quran fi laylatin. Apakah lemah Apakah kalian tidak mampu salah seorang kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kalu, kalu kayfa ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah bagaimana itu? Bagaimana bisa salah seorang kami bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Tentu membaca sepertiga Al-Quran ini juga tidak pekerjaan mudah gitu ya kan. Sepertiga Al-Quran itu 10 juz ya. 10 juz, satu juz itu sekitar 10 lembar gitu. Bukan halaman ya, kalau halaman itu sekitar 21 halaman gitu kan. 10 lembar lebih kurang. 10 lembar berarti kan 10 kali 10 gitu, 100 lembar yang harus di, 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 di dibaca gitu atau 200 halaman gitu kan. Ini bukan pekerjaan gampang juga gitu kan. Apalagi umat hari ini gitu kan yang memang umat yang tidak kuat beribadah kepada Allah gitu kan. Nah. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kalau kayak ya Rasul bagaimana itu? Kal Allahu ahad Allahu samad ta'dilu ta al quran Allahu ahad Allahu samad itu menyamai seperti Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Jadi bagi kita yang ingin membaca apa namanya ini? Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an gitu kan. Itu tinggal kita baca tiga kali. Kalau kita baca enam kali, dua kali kita khatam. Ya, Seolah-olah pahalanya demikian gitu ya. Eh kali itu tiga kali kita khatam Al-Qur'an. Masalahnya kitanya kadang-kadang apa ya? Semangat kita ini lemah gitu. Semangat kita ini kurang dalam beribadah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yuled wa lam yakul Seperti Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yuled wa lam yakul lahu Dua pertiga Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid Al-Qur'an al kamil. Ah gitu kan? Gampang untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Masalahnya kita ini memang enggak uh, ngeh, enggak perhatian, enggak semangat dan seterusnya dan seterusnya. Taib, fa hadhi suratu ta'dilu thulutal Qur'an til jazaila bil ijazah. Maka surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran di dalam pahalanya. Tetapi bukan dalam kecukupannya gitu. Bukan berarti bahwa kalau orang sudah baca tiga kali surah Al-Ikhlas sudah khatam semuanya. nggak perlu lagi baca yang lain, tidak. Dalam dalam apa namanya ini takdilnya dalam apa namanya penyamaan dapat pahalanya iya gitu bahwa tiga kali orang membaca surah al-ikhlas ini tentu dengan penuh keikhlasan ya namanya namanya saja sudah surah al-ikhlas gitu kan maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia uh, membaca 30 juz Al-Qur'an gitu kan itu dalam jazaknya pahalanya tapi dalam ijazahnya pembolehannya tidak wadzalika kama tsabata 'an nabi dan hal itu bisa kita lihat di, pada hadis yang telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran itu dalam pahalanya, bukan dalam kecukupannya. Jadi kalau tiga kali dia kan sudah dianggap Al-Quran penuh gitu kan. Tetapi bukan dalam bukan dalam kecukupan, tapi dalam pahala. Hal itu bisa kita lihat ya. Masalah ini bisa kita lihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna man qala wahdahu la syarika mulku wa lahul ala kulli qadir Pakaan nama A Israel, Ismail. Bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang mengucapkan La ilaha illallah. tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Wahdahu yang Maha Esa Ia. La syarika yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku baginya lah segala kerajaan. Walahul hamdu baginya lah segala pujian. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT di atas segala sesuatu itu maha sanggup. Asyara marat sepuluh kali. Maka nama Taqo Arba atau min Bani Ismail. Maka seolah-olah dia telah memerdekakan empat orang dari anak-anak Ismail. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis minta pakun alih. Ah, Taib. Kita lihat bandingannya. Fahal yajuzi udalikan taki arba'i riqabin mimman wajib alaihi dhalik. Apakah dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir apakah orang yang mem, apakah hal itu cukup Ya, apakah hal itu cukup dari memerdekakan empat budak dari orang-orang yang wajib untuk memerdekakan budak? umpama dia ada, ada nadar atau ada apa gitu kan? Atau dia ada melakukan pelanggaran syariat kan banyak nih syariat kita tebusannya budak seperti pelanggaran sumpah itu juga budak begitu juga dengan orang yang ber, 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 berkumpul atau ber, berhubungan intim dengan istrinya waktu siang Ramadan sementara dia puasa ini kan? Uh, apa namanya ini uh, merupakan uh, kafaratnya itu adalah memberikan budak gitu kan. Nah, artinya ada orang-orang yang memang diwajibkan yang memberikan budak, mungkin karena pelanggaran atau karena nadar gitu kan. wakalah ada di kera dan dia mengucapkan zikir ini 10 kali. Ya. Maka bagaimana? Kan tadi dikatakan bahwa kalau dia mengucapkan zikir la ilaha wahdahu la, syarika, la lahul mulku la la kulli shayin qadir itu sama pahalanya seperti orang yang memerdekakan empat orang budak. Kalau adalah orang e, memiliki utang untuk memerdekakan empat budak, apakah cukup dia hanya mengucapkan zikir ini? Fanaqulu kata Muhammad bin Salih al maka kami katakan laya ya tidak cukup. Amma fil jaza patak diluhada. Adapun dalam balasannya maka samalah ini. Ah gitu. Jadi dalam balasannya pahalanya betul bahwa itu seolah-olah Uh, dia memberikan empat budak gitu. Tapi dalam prakteknya nanti, maka nggak cukup uh, apa namanya ini hanya mengucapkan zikir ini udah selesai gitu. Empat budak nggak bisa. Jadi dalam jaza dalam pahala iya, tapi dalam ijazah dalam kecukupannya tidak demikian. Ikhwati fil azan Allah taala wa iyyakum jamian. Kita rehat dulu ya, kita akan lanjutkan kita selang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di salam TV. sahabat keluarga muslim. Jadi kalau orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir yang pahalanya itu sama dengan memerdekakan empat budak. Jadi apakah cukup empat zikir ini kalau ada orang yang memiliki kewajiban untuk memerdekakan empat budak itu? Cukup? Tidak. Dalam pahalanya betul, seolah-olah dia memerdekakan empat budak, tapi dalam prakteknya nanti nggak bisa demikian. Ya. Kama qala Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pahalanya betul sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Tapi dalam prakteknya nggak bisa. Palayal zaminal mu'adalah tipil jaza al mu'adalah tuh Maka tidak mesti ya kesesuaian dalam pahala itu berkesesuaian dalam kecukupan itu nggak mesti gitu ya. Jadi nggak mesti berbanding lurus bahwa uh, kesesuaian dalam pahala ya bersama dalam pahala itu nggak mungkin bersama dalam kecukupan. Walihadalah karena itu loqor as surat al ikhlas salah sama rod. Kalau seandainya orang ada yang membaca surah al ikhlas tiga kali dalam sholatnya, lam tajizihu an fatihah. Maka itu nggak cukup dia nggak cukup dari membaca al fatihah. Maka dia belum cukup ya dari membaca al fatihah. Kita tahu membaca al fatihah itu rukun min arkanis sholat. Itu salah satu rukun dalam rukun sholat membaca surah al fatihah. Nah kalau ada orang yang membaca Tiga kali surah al-ikhlas. Itu bukan hanya al-fatihah dibacanya kan. Seolah-olah dia sudah membaca apa? 30 juz Al-Quran yang sudah di dalamnya sudah include Al-Fatihah tentunya. Dari surah Al-Fatihah, surah An-Nas sampai An-Nas gitu kan. Tapi apakah itu cukup? Enggak. Ya. Pahalanya betul bahwa orang yang membaca tiga kali surah Al-Ikhlas itu seolah-olah sudah membaca Al-Quran. Ya pahalanya gitu semuanya. Tetapi di dalam praktek kecukupannya tidak demikian ya. Bahwa kalau orang yang uh, membaca tiga kali surah Al-Ikhlas ya sudah cukup dari membaca Al-Fatihah? Tidak. Justru Al-Fatihah itu wajib dibaca bagi orang yang sholat. Ya. Bagi orang yang sholat, apakah dia makmum, apakah dia imam, apakah dia orang yang sholat sendiri. Tentu dalam sholat jahriyah itu soal lain ada khilaf ya. Tetapi kalau dalam sholat syriah berjamaah gitu, semuanya wajib membaca. ya Imamnya dan makmumnya gitu. Intinya bahwa kalau e, membaca surah al-ikhlas tiga kali itu sudah memiliki pahalanya seperti membaca al khatam quran Tetapi dalam prakteknya itu nggak bisa. Dalam pengertian ini tadi. Jadi kalau ada orang yang membaca surah Al-Ikhlas tiga kali dia dianggap udah nggak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Tidak. Justru kalau dia nggak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ah gitu kan sholatnya batal. Makanya kita katakan bahwa tidak mesti kata Asyik Muhammad SAW kebersamaan di dalam pahala itu bersama dalam kecukupan. Ah, demikian ikhwan tepidlah. Ta'ala wa iyakum jami'an. Qala al-ulama'u wa wajahu kawniha ta'dilu quran Para ulama' mengatakan sisi ya sisi surah ke, ke, sisi keadaan surah al-ikhlas itu menyamai surah eh, sepertiga seperti al-Quran kenapa? Jadi apa ininya alasannya mengapa surah al-ikhlas itu bisa dianggap seperti Al-Quran. Dia dianggap seperti Al-Quran gitu. Kenapa? Anna mabahis al khobarun anillah wa wa Karena tema-tema pembahasan Al-Quran itu pertama berita tentang Allah. Berita tentang makhluknya dan tentang hukum. Jadi ada tiga saja dia. Jadi ada semacam uh, anillah berita tentang Allah. Berita tentang makhluk-makhluk Allah berita tentang hukum-hukum kan tiga ini aja uh. fahadi salasa maka inilah tiga pertama khobarun anillah kalu ina ikhlas allah wahad pertama berita tentang Allah para ulama mengatakan sesungguhnya surah al ikhlas surah kulhu allah wahad itu sudah include di dalamnya semuanya tentang berita tentang Allah bukankah surah al ikhlas surah yang menceritakan tentang Allah wajah yeah. wajah ya maka surah Al-Ikhlas itu sudah dia include. Satu diambilnya kan. Sepertiga yaitu anillah gitu. Khabarun anillah, berita tentang Allah. Baik. Khabarun anil makhlukat yang kedua, berita tentang makhluk makhlukat. Kal ikhbar anil Sabiqah. seperti berita-berita tentang umat-umat yang terdahulu. Wal ikhbar anil hawadis al hadirah dan tentang berita-berita kejadian-kejadian yang yang sekarang ada. Wa anil hawadis mustaqbalah dan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang tentang hari kiamat umpamanya tentang lain-lain umpamanya gitu kan. Nah, jadi berita tentang Allah itu satu muatan Al-Qur'an itu muatan berikutnya tentang berita tentang makhluk-makhluk, tentang umum umat-umat yang lalu, berita-berita tentang peristiwa yang sekarang dan akan datang gitu kan. Yang ketiga wasalis ahkamun hukum-hukum mislu aqimus sal aqimu tegakkanlah salat tunaikanlah zakat dan seterusnya gitu kan. Latu syiriku, janganlah kalian berbuat syirik, dan yang serupa dengan demikian. Wahadahu ahsanu ma -Quran. Inilah yang terbaik dikatakan tentang keadaan Surah Al-Ikhlas itu, yang menyamai Dia sepertiga Al-Quran. Jadi, kenapa Dia dianggap sepertiga Al-Quran? Karena ditinjau dari itu tadi bahwa Al-Quran itu, kalau kita uh, lihat pembahasannya, tiga tiga muatan besar ini kan tentang berita tentang Allah, berita tentang makhluknya, berita hukum-hukum. Berita tentang Allah, tentang makhluknya dan hukum-hukum. Ahli surah al ikhlas itu mewakili satu ini. Yaitu apa? Tentang Allah Azza wa Jalla. Bukankah surah al ikhlas surah yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Azza wa Ah, gitu kan? Maka surah al ikhlas ini mengambil ya satu pen, satu judul ataupun satu tema dari tiga tema besar Al-Quran. Jadi berarti kan sepertiga diambilnya. Makanya di dianggap surah al ikhlas ini menyamai sepertinya Al-Quran. Karena surah Al-Ikhlas berbicara tentang berita dari Allah Azza Atau berita tentang Allah Azza wa dan perkataannya. Haythu yakul. Ya ini apa namanya ini Syekhul Islam mengatakan dalam pernyataannya. Yakulu. Haythu yakul. Allah Azza wa berfirman. Dia mengutip firman Allah ini. Qul huwa Allah wahad. Katakan oleh Muhammad Allah itu ahad. Allah itu Esa. Qul al-khitab li kulli man itu al-khitab li kulli man Kata-kata qul, katakanlah itu khitab. Itu merupakan khitab. Khitab itu artinya ada uh, apa ya? Uh, pengajuan ya. Katakanlah itu khitab pembicaraan kepada setiap orang yang bisa dianggap diajak bicara. Al-khitab artinya yang kita ajak untuk berbicara. Ya, jadi kul itu katakanlah al khitab itu pembicaraan itu kepada siapa? Al khitab pembicaraannya likul sih yasihu kepada siapa? kepada setiap orang yang bisa untuk diajak bicara. Kepada semua orang berarti yang bisa berbicara gitu kan. Wa sababun hadil ayah hadih surah dan sebab turunnya surat ini anal musyrikin qalu rasuli rasuli alaihi salatu salam bahwa orang-orang musyrikin itu berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam semoga selawat dan salam Allah tercurah kepada kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab turun surat ini adalah orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sif lana rabbaka wahai Muhammad beritakanlah, ceritakanlah ya gambarkanlah bagi kami tentang Rabbmu. Bagaimana sih Muhammad Rabbmu itu? Ah gitu kira-kira ya. Fa'anzalallahu hadis surah maka Allah menurunkan surat ini. Surah al-ikhlas ini. Wa qila bal al-yahud alladina za'amu anna allaha khuliqa min kada wa min kada mima yaqulula minal mawad. Jadi ada dua versi ya tentang sebab nuzulnya surat ini. Ada yang, ada yang mengatakan bahwa sebab turun surat ini karena orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi Sib lana rabbaka. Wahai Muhammad ceritakanlah gambarkanlah kepada kami tentang Rabbimu itu satu pendapat pendapat yang gue mengatakan itu orang-orang Yahudi justru yang mereka zaamu yang mereka ini menduga mengira bahwasanya Allah wajahnya diciptakan bahwasanya Allah diciptakan mengkada dari sesuatu wa dan dari sesuatu yang kulun dari yang mereka katakan menelmat dari material-material jadi ada orang-orang Yahudi yang mereka ini berpemahaman ya mereka ini menduga bahwasanya Allah juga diciptakan diciptakan dari bahan-bahan tertentu gitu Padahal Allah Azza wa Jalla wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awal falaysa qabla ka Di yang pertama tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada. Ya. Kalau kita katakan ada sesuatu, berarti ada sesuatu yang ada sebelum Allah Azza wa Jalla kan? Nah, gitu kan. Ini prasangkaan, prasangkaan, prasangkaan orang Yahudi saja yang mereka menyangka bahwasanya Allah diciptakan dari bahan tertentu dari material-material tertentu gitu yang mereka ketahui yang mereka katakan ini tidak benar ya fa hadis surah maka Allah SWT menurunkan surat ini wa sa'un sabab am lam yasihha fa idza su'ilna idza sa'alana ayu su'alin anillah naqul Allahu ahad Allahu samad dan sama saja apakah sebab ini benar atau tidak. Jadi yani kan ada dua versi kan. Ada yang musyrikin, ada yang Uh, apa yang tadi ada yang orang-orang Yahudi sebenarnya kalau musyrikin itu cerita tentang al musyrikin yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya Imam Ahmad at tirmidzi dan Bayhaki juga ya kemudian juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid wa dalam Ar-Radd al Al-Jahmiyah ya uh, kemudian juga uh, al bayhaqi ya dengan sanad yang sahih dan disahihkan juga oleh Syahal al -Bani, dalam Sahih Sunan at tirmidzi jadi intinya bahwa hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa sebab turunnya surat ini karena orang-orang musyrikin yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana Rabb beliau sudah dijelaskan dan itu didukung oleh dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sementara ya sebab yang kedua yang dikatakan orang-orang Yahudi yang mereka mengira bahwasanya Allah diciptakan dari ini dan dari itu dari material-material yang ada itu sebenarnya adalah Uh, apa namanya ini tidak benar hal itu dan riwayat ini uh, dikatakan oleh Abu Syekh di kitabih al Anbama ya wa fi sanadihi Yahya bin Abdullah al-Baliti al-Babilati ya al-Babilati dhaifun kama fi taqrib jadi ada yang diriwayatkan oleh Syekh dalam kitabnya al Anbama tapi dalam sanadnya ada katanya Yahya bin Abdullah al-Babilati yang dia itu dhaif ya al-Babilati yang dia itu adalah dhaif intinya bahwa Hadis yang pertama itu lebih kuat yang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi yang mengatakan shif shif lana rob ya Muhammad berita uh, uh, gambarkanlah atau jelaskanlah kepada kami tentang Robmu ah begitu ya jadi kata Ashyeh waswalaun sabab amlam siha sama saja sebab itu sahih atau tidak paalena ayusual maka kewajiban bagi kita kata Ashyeh apabila apa namanya ayu ayusual kita ditanya tentang satu pertanyaan tentang Allah jadi kalau ada insa in ida suilna ayusual kalau kita ditanya tentang satu soal tentang Allah annakula Allahu ahad Allahu Samad Allah itu adalah Maha esa Allahu Samad Allah maha tempat bergantung jadi intinya bahwa kata asy kita tidak tidak inilah tidak mempermasalahkan sebab turun ayat ini gitu kan tapi sebab turun surat ini intinya bahwa ketika ada orang yang bertanya tentang kepada kita tentang bagaimana Allah maka tidak usah kita panjang lebar menjawab jawab dengan ayat ini gitu kira-kira jawab dengan surat ini surah al ikhlas ini ikhwati fil Allah taala <tik> wa jami'an nanti kita lanjutkan selain satu ini jangan kemana mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim Ikhwati fillah azan ya Allah taala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Qauluhu dan per apa namanya ini firman Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas ini eh Syekh Muhammad bin akan membahas satu persatu dari ayat yang mulia ini ya, ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini. Pertama adalah kauluhu perkataan Allah Subhanahu wa Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad Allah itu adalah ahad. Huwa itu domirun. Huwa itu domir. Domir itu adalah yang tersembunyi atau kata ganti. Kata ganti orang ya. Wa marja'hu Kemana marja'nya? Tempat kembali domir itu kemana gitu. Jadi contoh kita katakan. dahabah ahmadun ila suqi ma'a Gitu kan. Dahaba Ahmadun ila suki ma'a Ahmad pergi ke pasar bersama ayahnya. Nya itu kembali kemana? Ahmad gitu kan. Ayahnya, nya Ahmad gitu. Jadi kalau kita buang domirnya, kata gantinya. Bisa kita buat. Ahmad pergi ke pasar bersama ayahnya Ahmad. Ah gitu. Bersama ayahnya si Ahmad. Ah gitu. Tapi tentu dalam bahasa Arab. Dia ditukar ya. dengan Karena memang dilihat dari sisi kebagusan tata letak bahasa itu dan susunannya itu harus jelas harus ada terkandung apa ya balaghahnya terkandung juga susunan nahu sorobnya dan seterusnya dan seterusnya jadi bahasa Arab itu sebenarnya agak ketat ya agak ketat tapi mudah gitu ya mudah untuk dipelajari jadi kulhu allah wahad huwa itu domir gitu kan wa ena marjau kemana marjanya tempat kembali kemana Til inna marja'ahu almas'ul anhu dikatakan bahwa marjanya tempat kembalinya itu al yang ditanya darinya siapa kaanahu yaqul alladzi sa'altum anhu Allah seperti seolah-olah uh, alladzi sa'altum seolah-olah dia mengatakan yang kalian tanyakan tentangnya adalah Allah ah gitu jadi uh, apa namanya huwa itu adalah domir yang memaksudkan apa yang dimaksudkan adalah Allah katakanlah Allah itu esa gitu seolah-olah demikian Kul Allahu Ahad gitu kira-kira. Jadi domirnya ya ditanya itu juga yang ditanya siapa Allah. Jadi seolah-olah Kul Allahu Ahad katakan Muhammad Allah itu adalah Ahad. Allah itu adalah Esa gitu. Jadi seperti itu ya. Ini domir. Wakila huwa domir syani. Ada yang mengatakan itu domir saja diletakkan di situ. Jadi uh, Allah lafuz itu menjadi mubtada asani, mubtada yang kedua. Jadi kalau dari sisi grammar Arabnya ya, kalau dalam bahasa Arab ini kan ada istilahnya Arab gitu kan al irab itu irabnya bisa kita katakan huwa itu al mubtada al awal awal kalimat jadi mubtada dia marfu tentu ini karena domir maka uh, dia kan uh, apa namanya ini termasuk mabni gitu kan maka dia tetap seperti itu barisnya huwa gitu ya nah sementara Allah lafzu zhalalah, itu menjadi mubtada asani ahadun khobar mubtada asani Ahad itu menjadi khobar mubtada yang kedua. Jadi jumlah mubtada yang kedua bersama khobarnya itu menjadi khobar mubtada yang pertama. Ah gitu kira. Jadi ini sebenarnya grammar apa saja ya? Yang Allah saja. Intinya bahwa marja domir ataupun tempat kembali domir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala al awal takunu huwa Allah khabar mubtada ahad khabar Jadi berdasarkan tinjauan ya sisi pertama yang mengatakan bahwa apa namanya ini Uh, domir itu adalah domir uh, apa namanya ini domir syaan ya maka dikatakan uh, mubtada itu ya Allah uh, huwa itu menjadi mubtada Allah itu menjadi khobar yang kedua ataupun lafzul jalalah itu menjadi khobar yang khobar mubtada ahad itu menjadi khobar yang khobar yang kedua jadi ini tidak terlalu penting sekira karena ini kan dari sisi bahasa saja ya tapi maknanya bahwa jelas ya bahwa Uh, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW untuk menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Esa. Ah begitu ya. Allah ya kata Allah di sini wal, wa wal alamu ala zatillah itu alam tanda alam ya merupakan tanda di atas adanya zat Allah. Jadi nama nama dari zat ya namanya adalah Allah. Al-Muhtas yang dikhususkan dengan Allah Azza Layu tasama bihi Gak boleh diberi nama selain Allah. Jadi nggak boleh ada orang yang bernama Allah gitu. Itu diharamkan dan kalau ada ada dirubah namanya. Nggak boleh orang membuat nama dengan nama Allah dari kalangan manusia tidak boleh. Wa kullu asma'illah lahu Maka setiap nama setelah nama Allah ini dari nama-nama Allah yang banyak itu, maka nama-nama itu tabi'un lahu, itu mengikuti bagi Allah. Itu mengikutinya, mengikuti tabi'un lahu mengikuti bagi lafaz Allah ini ila nadiran kecuali sedikit artinya kecuali yang jarang secara umum seluruh nama-nama Allah seluruh nama-nama Allah azza wajalla itu kembali kepada uh, nama yang agung ini yaitu nama Allah ini jadi uh, dari nama-nama Allah ya wa kullu ma ya'ti min ba'dahu min asmaillah semua datang dari setelah Allah ini dari nama-namanya yang lain maka dia tabi' lahu, dia itu mengikuti ya mengikuti terhadap nama Allah ini Ila nadiron kecuali sangat jarang sekali. Secara umum semua nama-nama Allah itu kembalinya kepada nama Allah itu sendiri. Wa makna Allah al-ilah wa ilah maknahu ma'luh. Ay ma'bud. Makna ilah yang maknanya ma'luh maknanya lah ma'bud yang diibadahi. Lakin hudhifatul hamzah takhfifan li kasrat isti'mal. Tetapi dibuang hamzah ya takhfifan untuk meringankan. Kenapa? Likas roti istimal karena banyaknya karena banyaknya pemakaian. Jadi asalnya adalah e, apa namanya ini al, al Allah ya. Jadi katakan Hamzahnya dibuang untuk apa? Takfifan likas roti istimal karena untuk meringankan karena banyak kali dipakai. Kama pinnas manusia seperti kata Anas an wa asluha al unas asal katanya al unas gitu kan. Wa kama ya jadi dikatakan bahwa uh, asal Allah itu al ilah. Artinya al -ilah ini apa? Ma'bud, makhluk eh ma'bud yang diibadahi. Tapi hamzahnya katanya dibuang karena uh, banyak kali pemakaian. Jadi Allah. Kalau kita lihat kan di sini tidak ada hamzah yang tertulis kan hanya hamzah wasal gitu kan. Itu dibuang karena memang uh, katanya banyak kali pemakaian. Jadi lebih ringan dia meng menggunakan Allah begitu saja. Kama finnas sebagaimana kata-kata annas asluha al unas. Tapi kan nggak dibaca orang al unas, tapi nas gitu aja untuk licahpipan memudahkan. Wa kama hada, khairun min hada. Sebagaimana dalam jumlah juga hada khairun min hada. Ini lebih baik daripada ini. Wa asluhu akhyar min hada. Sebenarnya asal katanya bukan khairun tapi akhyar. Tetapi ini karena uh, sudah ini ya sudah banyak pemakaian lika lakin istimal hudi patil hamzah ya karena banyak kali pemakaiannya maka hamzahnya pun dibuang jadi tidak lagi akhir kita katakan hada khairun min hada ini lebih baik daripada yang ini enggak lagi kita katakan hada akhir min hada enggak kenapa lika istimal karena kebanyakan dipakai hudi patil hamzah maka dibuanglah hamzah falilahi ya falilahi anzawajalla ahad maka milik Allah wa adalah segala ahad yaitu kemahaesaan. Ah begitu ya. Ahadun la ta'ti fi Ahad itu tidak datang kecuali dalam bentuk penapian secara umum. Jadi kalau kita lihat ya bahwa Allah wa mengatakan qul huwallahu ahad. Qul sudah kita sampaikan ya huwa juga sudah Allahu azza juga sudah sekarang ahad. Kata ahad itu bagaimana? La ila Kata ahad itu tidak datang kecuali dalam bentuk penapian. Au bil isbat fi ayamil usbu atau dalam penetapan di dalam hari-hari sepekan. Seperti yuqal al ahad al isnin. Akan ada di nama-nama hari ya. Jadi kata ahad itu tidak datang kecuali dalam bentuk penapian. Secara umum begitu. Itu satu. Yang kedua, atau dia datang dalam bentuk pengisbatan terkait dengan hari al ahad gitu kan al ahad al isnin al sulasa -arbi ah, al arbia al khamis al jumuah as sabtu ah kan gitu jadi dalam bentuk hari nama nama hari yaitu al ahad ya begitu juga al isnin ya laki la tak tifil isbat mau supan biharabu ya mau supan biharabu azza wa jalla tetapi dia tidak datang dalam bentuk pengisbatan ya yang dia itu menjadi sifat bagi Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala ahadun ayu mutawahidun fima yukhtassu bihi fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahadun la thaniya lahu wa la nazira lahu wa la nidda lahu jadi dikatakan bahwa ahad itu tidak datang kecuali dalam bentuk penapian secara umum jadi dia penapian ya secara umum dia datang dalam bentuk penapian untuk menapikan yang banyak jadi dibuatlah ahad gitu kan atau dalam penetapan yang maksudnya untuk nama-nama hari kan ada. Kalau dalam uh, Islam ini ada namanya hari Ahad. Bukan hari Minggu ya. Nah <tuh> gitu kan. Nanti kalau Minggu itu ada yang mengatakan dia diambil dari kata Dewa Domingos gitu kan. Tidak. Kita jadi kalau orang Islam ini biasakan mengucapkan Ahad kata Ahad. Artinya Ahad itu Minggu. Ya. Halisnin. Sulasa, Arbi'ah, Al-Khamis, dan Al-Jum'ah. Was Sabtu. Tetapi...

Fizatihi dalam zatnya. Wa asma'ih dan nama-namanya. Wa sifati dan sifat-sifatnya. Wa af'alih dan perbuatan-perbuatannya. Ahadun la lahu. Ahadun juga bisa dimaknai. Tidak ada orang keduanya. Tidak ada kedua. La lahu, Tidak ada bandingan baginya. Wa la juga tidak ada tandingan. Jadi kita katakan. Ahad bisa dimaknai. Maksudnya adalah. Uh, apa namanya ini. Uh, sesuatu yang esa keesaan Allah SWT dalam segala hal. Esa dalam zatnya, Esa dalam nama-namanya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatan. Jadi empat ini. Esa dalam zat, Esa dalam nama-nama, Esa dalam sifat-sifat, dan Esa dalam perbuatan. Artinya semuanya yang tidak ada yang sama dengan makhluk. Dari sisi zat nggak sama, dari sisi nama nggak sama, ya, dari sisi sifat nggak sama, dari sisi perbuatan juga tidak sama. Ada yang mengatakan, jadi kemahesaan Allah itu Uh, lengkap ya dari semua sisi ya dari sisi zat dari sisi nama dari sisi sifat dan dari sisi perbuatan Ahadun itu maksudnya lasaniya Tidak ada yang keduanya. Jadi ahad-ahad di -ahad, yang tidak ada yang keduanya. Wala nazir lahu. Wala nidda Yang tidak ada bandingan baginya dan juga tidak ada nidda. Yaitu tidak ada bandingan dan juga tidak ada tandingan baginya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ikhwati ta'ala wa iyakum jamian. Allahu somad hadi jumlatun patun. Ini juga Allahu somad itu jumlah yang disempurnakan. Ba'da an kalau hadiah, ahadiyah dzakara Setelah Allah Subhanahu menyebutkan tentang ahadiyah ke, ke, ke maha Allah, Allah kemudian a uh, asy menyebutkan tentang samadiyah. Samadiyah itu artinya adalah ke uh, ketergantungan makhluk kepada kepada Allah Subhanahu Ketergantungan semua makhluk hanya kepada Allah Subhanahu Wa ata jumlatin ma'rifatin fi Dan uh, apa namanya ini? Uh, Allah Azza ya. jumlatin ma'rifatin fi Jadi uh, kita lihat Allahu Samad ini kan jumlah mustaknipah, jumlah yang disempurnakan. Setelah Allah SWT menyebutkan ahadiyah kemahasaannya, dakara samadiyah, Allah menyebutkan somadiyah. Wa'atabihab jumlatin ma'rifah dan Allah SWT datangkan dengan bentuk yang ma'rifah di piha di ujungnya ya dan Allahu Somad, as somat itu ma'rifah jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada dua isim namanya isim nakirah dan ada isim ma'rifah nakirah itu sifat umum tapi kalau uh, uh, kalau dia beralif lam ma'rifah itu khusus ma'rifah ini khusus ya apa maksud kenapa dia memakai somad uh, somat itu memakai alif lam ya? Ini kan maksudnya supaya mengkhususkan gitu ya. Li hasri untuk ya. faedahnya adalah untuk membatasi. Li ifadatil hasri faedahnya adalah untuk pembatasan. Ai Allah wahdahu somat. Hanya Allah sendirilah yang memang as-somat. as, -somat. as -somat itu artinya adalah tempat bergantung. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah Azza Tidak ada tempat yang Uh, orang bisa menggantungkan ya uh, diri uh, menggantungkan nasibnya, menggantungkan rezekinya, menggantungkan semua problematika masalahnya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Apa makna somat? Itu kan ada tadi. Jadi Allahu Ahad, Ahad sudah kita sampaikan ya uh, maknanya adalah uh, artinya uh, penetapan ya, penetapan ya bahwasanya Allah Azza wa Jalla Esa dalam segala hal. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan as ini? Ha, kita akan lanjutkan dan kita akan e, bahas ya Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Z. mudahkan pertemuan kita. Hadau wa sallallahu wa baraka la nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allah bihamdika. Ashadu la ila anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته